Selamat sore. Kami dari penangkaran Murai Batu Sidi Pocai Palembang telah melakukan pengangkatan anak murai batu umuran 7 sampai dengan 8 hari. Oke, sekarang kita bawa masuk ke dalam. Baik, kita sekarang udah di dalam. Kita siapin tempat buat anakan murai. Sederhana saja, kita kalau biasanya orang-orang pakai inkubator, tapi kita pakai alat sederhana, cukup pakai kardus dan diberi penerangan lampu yang tidak terlalu panas. Kita taruh ya. Oke. Setelah kita letakkan anak-anak murai batu tadi, kita siapkan pakan racikan untuk trotolan seperti ini. Ini ala Sidi Pocai. Kita gunakan pur yang diseduh dengan air panas, dicampur dengan roto. Dan cara pemberiannya seperti ini. Jangkrik kita udah buang kepalanya, kita celup ke kureng sama roti tadi. Nah, ini kita melihat kotoran burung dan ini harus segera dibersihkan. Oke, langsung. Dari pola pemberian makan tadi, ini umuran 7 hari. Sebelas sampai 12 hari nanti akan kita pindahkan ke kandang seperti ini. Dan pola pemberian pakan itu masih sama. Kita lagi seperti ini. Pola pemberian pakan seperti ini akan kita lakukan sampai dengan trotolan ini sudah mulai mau belajar makan sendiri sekitar umur 25 hari ke atas. Di sini juga di bawah kita berikan alas koran dan tangkringan yang kecil. Tujuannya agar trotolan bisa mencekam lebih baik. Dan koran alasannya agar bisa diganti setiap hari, lebih mudah, praktis, simple, dan kandang bisa tetap bersih. Dan dari pola pemberian pakan tadi, itu kita lakukan jarak waktu antara 1 sampai dengan 2 jam untuk trotolan umuran mulai dari panen sampai dengan umuran sekitar 3 minggu. Setelah anak-anak ini mulai belajar makan sendiri, akan seperti ini. Di bawah tetap kita tabur telur semut atau kroto. Akan tetapi juga tetap kita bantu
sambil disuap dengan pola dan pakan yang sama seperti tadi. Nah, untuk umuran seperti ini, pola makan sudah bisa diatur per 4 jam sekali. Jadi kalau mulai dari anakan sampai dengan umuran ini, pola makannya 1 jam sekali, dan untuk yang seperti ini sudah bisa dilakukan lebih kurang 4 jam sekali. Nah, dari sini apabila nanti sudah mulai mau makan sendiri, sudah bisa kita pindahkan ke kandang harian masing-masing. Jadi misalnya ini ada 3 ekor, ya kita siapkan 3 kandang. Oke, demikianlah tadi pola rawatan trotolan murai batu ala penangkaran Sidi Pocai Palembang. Buat teman-teman yang berminat bisa hubungi nomor di bawah ini. Selamat sore, sampai ketemu lagi.